Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bertemu lagi dalam episod kali ini. Setelah lama kita tak berkongsi maklumat atau berkongsi pengalaman di tempat-tempat baru kami menjamu selera. Jadi sekali lagi kita bersama dalam rancangan yang memaparkan perkongsian tempat kami makan dalam rancangan Destinasi Makan. Untuk episod kali ini, kami mahu kami satu tempat yang pertama kali kami sekeluarga mencubanya. Tempat ini terletak dalam perjalanan balik kami daripada Kelantan, rumah isteri saya, ke Perak. Kami melalui Lembah Raya Pantai Timur dan Kuala Kangsar dan terus ke Perak. Perjalanan kami agak jauh, mengambil masa dalam 7 hingga 8 jam. So agak sukar kami mendapat tempat makan yang agak menarik. So bila kami melalui satu kawasan di Kuala Kangsar, kami ternampak satu tempat makanan yang agak terang benderang, sungguh ceria dan menarik perhatian kami untuk kami singgah dan juga mencuba makanan di sini. So kedai ini terletak di daerah Kuala Kangsar. Sebelum kita sampai ke tol masuk Kuala Kangsar, tempat yang kami masukkan ini ialah Gym at Lubuk. Mereka bentuk kedai ini sangat menarik. Diperbuat daripada bangunan kekal dan juga beberapa kontena yang telah disusun bertingkat-tingkat. Mereka bentuknya sangat moden, nampak moden dan unik. Memang jarang kita nampak restoran yang cantik mereka dalamannya. Tapi kita tak pasti lagi sama ada makanan yang disediakan juga sehebat mereka bentuk restoran ini. So, kami memilih untuk makan di kontena di bahagian atas supaya kami dapat melihat pemandangan di sekitar dan juga pemandangan keliling dan juga dia lebih privacy di atas sini. Hanya kami sekeluarga buat masa itulah, kerana tidak ada pelanggan-pelanggan lain yang berada di dalam kontena tersebut. Kawasan restoran ini agak luas, merangkumi ruang di bawah, dalam dan beberapa kontena di tepi. Tempat parking agak mudah dan luas. Pelbagai menu yang disediakan di restoran ini, ada makanan western, makanan barat, ada makanan panas, tom yum, nasi dan juga kanak-kanak, makanan kanak-kanak dan juga beberapa makanan yang sesuai seperti pizza dan juga steak. Untuk kali ini kami mencuba pelbagai jenis menu untuk kami bagi komen dan juga ulasan selepas kami menjamu selera ini. Kami ada 7 orang, so pelbagai menu yang kami akan cuba order supaya kita dapat memberi ulasan. Pelbagai ulasan untuk setiap menu yang kita cuba. Gym at. Kau pernah makan di sini? What do you order? Sebulan. Sina, what do you order? Mama order steak. Solo steak. Aaron? Mana order what? What? Pizza. Bottom? Butter egg. Ini menu pertama, nasi kambing bakar. Nasi butter dengan kambing bakar. Air kan? Berbagai air. Nanti kita komen. Tunggu semua makanan sampai. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Try nasi dulu. Nasi berempah ke?
ayam. Try kambing lah. Sikit je kambing ni. Tapi lembut. Lembut kambing. Hot. Menu. Okay. Pizza apa? Pizza dengan daging. Pizza pizza? Cheese pizza daging. Best tak? Best. Ini menu kita tadi dalam beef pizza. Dia ada daging kacang. Yang ini dia pakai beef coroni. Yang terbaru ialah nasi sup tulang. Nampak menarik. Nasi dia datang dengan sup tulang, datang dengan nasi dan juga telur dada. Itu cheese dia tebal kan? Itu dah cheese. Enak ayam sup cheese. Apa cahaya? Kecil ke? Kalisa? Itu dah cheese. Puas hati lah. Hati dia dua kali ni. Saiz yang regular besar ya. Dan cheese yang banyak. Membantu kita ada bila duga bagi duga sendiri. Cheese tebal kan? Ini cheese. Apa kau pergi makan? Cheese tebal. Harga berapa tadi? Harga berapa ni? 12. Rasa power. Harga tadi apa tu? RM12. RM12. Itu tulang harga RM12. Itu tak ada RM12. Sangat gravy ya. Pekat. Cepat sedap. Okay, ni steak mama. Nampak macam special. Berapa tu? Itu dia RM22. Keras ya. Macam kerja masak merah. Dia ada letak ni. Mustard. Sedikit keras. Tadi dia punya itu kat sini. Tak boleh. Ya. Tak selain. Selain sedikit. Ada mustard, black pepper, dengan sayur. Okey lah kan daging. Okay lah dengan harga. But to me tak boleh nak komen lah. RM22 okay lah. Tapi bagi you punya macam tak ada komen.
lah kalau tak pesan tak ada betul lah. Okey, semua rumpun dah habis. Dengan nasi sikit dan steak. So komen kita ni, kedai ni boleh datang lagi sekali lah. Ni dekat Kuala Kangsar. Memang saya bila balik Kelantan, kita akan lalu sini lah. Sekarang ada satu tempat port baru lah untuk kita makan. Balik lah harga harga berpatutan. Komen saya yang paling best ni ialah rasa untuk menu kita kali ni pizza lah kan. Sebabnya harga ni murah, RM12, tapi cheese ni agak tebal. Dough dia dengan bread itu lembut. Bulu rasa terik, beef brownie dengan beef cincang. Steak okey, harga dia murah lah tapi daging sikit keras. Dan dia okey lah. Bukanlah kata orang kita bagi dalam 3 per 5 bintang, 3 atau 4 per 5 bintang harga dia. Side dishes dia pun okey, nampak habis semua side dishes dia. Ada mashed potato dengan sayur, salad dengan jagung. Okey lah, nasi sup tulang dia, dia tak pedas sangat tapi dia letak cili 2-3 lembut. Tulangnya cukup lah dalam 5-6 ketul, 3-4 ketul. Daging kambing bakar, nasi daging kambing bakar okey, tapi kalau kambing banyak tulang jadi meat dia limited. So nanti next time mungkin saya nak cuba daging bakar lah, mungkin banyak sikit daging daging penjalin dalam. Air semua okey, berbadai lah, murah okey lah, okey lah. Recommend ke tak recommend? Sorry? Recommend. Sebab harga dia pun berpatutan juga. Tulang tadi pun dah sedap kan? Okay. Okay. Dah bangsi cantik. Ben. Okay tak? Okay, so Ben. So good. Okey, untuk episod kali ini, jumpa lagi yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.